gak percaya. Karena apa? Karena marah kok delay. Marah kamu kenapa delay? Jaringannya. Oh jaringannya yang delay ya? Kirain emosi kamu yang delay. Bukan jaringannya. Tuh masih ketawa-ketawa kenapa tiba-tiba marah? Karena pengen marah tapi gak bisa gitu loh. Baru sadar setelah selesai live-nya. Ternyata aku dibilang jelek gitu ya? Iya makanya. Ya ampun telat ya kamu ya. Tadi gue bilang langsung, oke. Istighfar, Ki. Dia ketawa lagi, kamu jangan ketawa. Ini pertanyaan buat kamu ya. Rivalino dan Afrita atau Fata. Bahwa salah satu alasan kamu mencabut gugatan kamu untuk Lucinta Luna, selain karena ya kamu anggap gak penting, dia juga lagi menjalani masa tahanan, sekarang juga lagi masanya orang di rumah aja gitu ya. WFH. Tapi kamu juga berharap bahwa hubungan kalian bisa membaik, sehingga suatu hari kalau Lucinta Luna keluar dari masalahnya dia, kalian bisa collab bareng. Fitnah atau fakta? Fitnah? Dapat berita dari mana? Astaga, Kak Ros. Gila, gak ada kepikiran kayak gitu. Itu kan benar-benar jawab nih ya? Iya, jawab. Kemarin kan memang aku juga sempat konfirmasi kalau seandainya aku mencabut ini, itu memang benar-benar karena ya iba aja sebagai teman ya, sebagai manusia, karena udah ngeliat dia juga udah masuk penjara duluan dari kasus yang lain. Dan kan aku sempat juga lihat perkembangan kasusnya dia. Terus pas aku lihat perkembangan kasus dia kayaknya akan lama gitu, daripada aku perpanjang lagi kasihan kan, mendingan ya udahlah aku selesain aja gitu. Tapi kamu kan ini udah kamu selesain. Kamu ada niat datang ke dia jenguk gitu enggak sih sebagai teman? Kan pernah berteman. Enggak tahu ya. Belum. Tapi kalau untuk saat ini sih enggak ya. Karena kan corona. Oke. Fitnah atau fakta lagi, Rivalino? Bahwa kamu kesel karena banyak sekali media kalau menulis berita tentang kamu itu selalu diembel-embeli dengan mantan pacar Lucinta Luna. Fakta banget. Apa sih? Aku nggak ada sama sekali. Bener, maksudnya kayak gini. Kalau saya memang benar aku pacaran sama dia kan ada buktinya dong. Ya. Gitu. Misalkan ada chat, misalkan aku ngomong sayang atau apa gitu kan. Nggak ada buktinya. Cuma foto berdua aja waktu itu. Ya itu kan LDR. Udah diceritain kemarin kan, pas pertama kali di sini gitu. Jadi sisanya nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Pokoknya aku ya memang nggak suka kalau saya dimasukin media tuh selalu ngomongnya mantan pacar Lucinta Luna. Oke. Jadi ini untuk koreksi. Jadi lain kali kalau Rivalino Wardana, apanya Lucinta Luna? Ya udah nggak usah pakai embel-embel Lucinta Luna gitu loh. Nggak usah. Kesel nggak sih? Gitu loh. Ya, baik. Langsung menuju ke kamu lagi, Rio Ramadan. Fitnah atau fakta? Salah satu alasan kamu menutup tampilan like dan dislike di video kamu yang judulnya Kamu Bukan Boneka itu adalah karena kamu tahu pasti banyak netizen yang sengaja lihat untuk ngasih dislike di video kamu. Fitnah atau fakta? Jawabannya selain berikutnya kemana-mana. Tetap di Rumpi.